hadiyatan wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah
إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع مشايخنا ومعلمينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Baik, sebelum pengumuman-pengumuman, hari ini kita melancik terbitnya majemuk yang baru, edisi revisi. Bagi yang ingin memiliki, yang belum bisa menghubungi ketua kelas, mungkin yang MTS mau beli bisa, harga 15.000. Di situ tersedia berbagai macam amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah beserta dengan fadilah-fadilahnya. Yang revisi ini ada tambahan, kenapa harus kita nyetak lagi, karena yang di edisi sebelumnya tidak ada profilnya Pak Yai, di situ ada. Terus ada doa, doa-doanya juga ada tambahan. Wirid setelah sholat itu di situ ada, itu yang harus sampai baca minimal, itu yang paling minim dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Ya, jadi tolong itu diamalkan, dibaca. Ada doa Nisbu Saban, ada doa tolak balak, terus kemudian Rabu Bungkasan, itu di situ ada. Pokoknya lebih lengkap dari edisi sebelumnya. Dan kemudian saya minta kumpul semuanya, ada MTS juga, tolong kalau sampai ingin jadi anak baik, saya yakin semua tidak ada kepingin jadi anak tidak baik itu. Meskipun yang nakal-nakal pasti dalam hati kecilnya kepingin jadi anak baik. Ya, kalau tidak percaya tanyakan sama yang nakal, pasti kepingin jadi anak baik. Tapi gak iso pak, aku pak, mis berusaha tapi tidak bisa, kalah be godaan setan, butuh melanggar, butuh keliru. Terus bagaimana caranya? Kalau ingin memperbaiki diri, perbaikilah sholatmu dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak delok sholatnya sampean sik kocar kacir, mesti ya kan melanggar. Terus sholatnya koyok ngono, imam is Allahu Akbar, kan rukuk sampean godak rukuk. Sik guyon, sik ngobrol. Ketika iso, ya apa sampean? Ya repot katanya dadani. Kalau sholatnya gak diperbaiki dulu, mustahil bisa memperbaiki diri. Gak iso. Sholatnya bener no disik. Tapi sholatnya bener, ketika dari semisan, gampang. Makanya ayo, tak sholat, sing khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing tertib. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajak guyon. Sholli ala Nabi Muhammad. Jangan nunggu imam rukuk dulu. Mergo sampean tak nunggu imam rukuk. Saman kat Allahu Akbar, terus saman godak ruku, imamnya langsung ngadek, saman mudun imam ngadek, gak sah sembahyang saman, itu nambah satu rokaat. Saman gak dapat satu rokaat, percuma pada BK sembahyang. Jadi kalau saman ngejar imam, itu harus nututi tumak ninanya ruku. Jadi imam tumak nina ruku, saman godak tumak ninanya sih nututi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nututi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dapat satu rokaat. Tapi tidak sampai godak, mari Allahu Akbar langsung rukuk. Allahu Akbar. Imamnya langsung ngadeg. Gak dapat tumak ninahnya imam. Gak dapat satu rokaat. Berarti sampai sembahyang duhur mek telung rokaat. Sah apa gak sah? Gak sah. Dia ono duhur telung rokaat. Nah, ini penting nih. Padha mek sembahaya. Mergane angel tuturane. Kayai tahlil guyon.
Miftahul Jannah. Ya akibat sembahyangnya kocar kacir. Angel kan dalane. Enggak nih ayo sholatin tantani disik. Jadi sampai bisa memperbaiki diri. Saya bingung dari mana memperbaiki diri saya. Perbaikilah dari sholatnya dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, imam, tolong saya jadi imam. Seharusnya wirid minimal itu seperti di majmu itu. Itu minimal yang diamalkan Kanjeng Nabi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi Nabi itu setelah sholat pasti maca astagfirullah yang dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu baru astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Kadang pernah dalam satu riwayat astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya. Itu redaksi yang lain ada. Lah minimal sampean kan kesusu mulai sih. Sak kesusu-kesusu ini tolong imam setelah assalamualaikum, assalamualaikum, maca istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mari ngono zikir afdhalu zikri bersama-sama dengan makmum. Afdhalu zikri la ilaha illallah ping telu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu doa. Tolong ini nanti Osim ikut ditertibkan ya. Jadi tolong imam sekali lagi minimal jangan tinggalkan astagfirullah. Mergo di dalam sholat sampean itu banyak kekurangan. Tek diakhiri dengan astagfirullah, insya Allah kekurangannya disepura bikus ya Allah. Yang penting ojo kurang sa'rokaat loh. Ya, kurang sa'rokaat ya gak iso. Kurang-kurang khusyuk didik, insya Allah disepura. Yang penting ojo sampai nunggu imam rukuk baru sampean nyusul, jangan. Ya. Nah kalau bisa nututi Fatihah, sampai juga baca Fatihah secara sempurna itu afdol, pasti diterima sholatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, ini mulai Sabtu dilaksanakan tolong imam baca astagfirullah 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu zikir afdol zikri bersama-sama, setelah itu baca doa. Nah, setelah itu baru boleh pulang. Nah, nanti sampai di rumah tak iso langsung sambungan ambil sholat ba'diyah. Yang PP tak sampai tak kesusu muli nanti nonong ke kuno sembahyang ke Ba'diyah masuk abot. Kalau sholat berjamaah diiringi dengan Ba'diyah pasti diterima, pasti bagus sholatnya dan pasti sampean akan terhindar dari berbagai macam pelanggaran. Setan tak bisa kuduh sholat menjadi benteng. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dari negosi Allah, sholat yang bagus itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak kaki susu sholat. Pokok gelem sholat Ba'diyah, saya kasih poin kebaikan. Syukur Ba'diyah gue sekolah loh. Syukur Ba'diyah di sekolah. Nanti Osim dicatat ini Ba'diyah. Catat siapa? Nanti saya kasih poin kebaikan. Harus dipancing dulu dengan kebaikan. Jadi mari doa kabar ibu mulia ya. Kok sampean nyempat no Ba'diyah wis minimal 2 rakaat. Sajane kudune 4 rakaat iki. 2 rakaat osip catet Ba'diyah. Ini salat Ba'diyah, salat Ba'diyah. Kasih buat kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis saya tak panjang lebar, itu saja dari saya. Wis perbaiki salatnya, ayo mulai Sabtu sing tertib. Tolong soknya dikasih anu, osip. Kasih tulisan baris cai tak kocar kacir di pinggir kayak tulisan soft belakangnya lagi soft soft biar ikuti barisan itu duduk itu biar saya lihat menceng menceng kayak yo apa kata kelakuan ini kak menceng barisannya menceng sing lurus ya sing lurus ya kan tidak ada sajadahnya itu jadi kasih tulisan pakai di print. Ini soft depan, soft berikutnya ya, sampai soft belakang. Yes, biar tertib. Ayo, percuma ngomong panjang lebar tak sembahyang enggak kena, percuma anak kawin. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, ini dari saya. Mudah-mudahan sampai semua menjadi anak yang solehah. Tandane anak soleh itu ono papat. Kaping kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken wong tuane kaping telu
pasti ing bocah cilik-cilik. Kabeh papat. Amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora kawulake ya Rasulullah. Tuhan ini alamatnya.